Kadang-kadang benda yang berlaku di sekeliling kita ni ada pengajaran dia. Sama ada kita ni cukup celik untuk lihat ataupun kita saja pejamkan mata dan abaikan pengajaran dia. Berikut merupakan pengajaran yang korang boleh belajar dari perkara yang berlaku di sekeliling korang. Well, basically perkara yang berlaku di sekeliling aku je lah sebenarnya. Ada orang cakap cerita yang dalam novel ni kebanyakannya fantasi dan ada orang cakap based on true story. Tak kisahlah apa orang nak cakap sekalipun. Aku percaya yang setiap novel-novel yang ada dalam almari ni, watak utama dia sedang menanggung dugaan dan cabaran untuk menjadikan jalan cerita dan plot dia menarik. Kalau korang fikir yang almari ni hanya ada 4 baris novel atas bawah, sebenarnya korang silap. Sebalik belakang tu pun ada lagi novel yang penuh dekat belakang tu. So memang terlalu banyak sangat dugaan yang ditanggung oleh almari ni. Aku rasa juga setiap penulis novel yang ada pada almari ni did a good job. Sebab bukan watak utama saja yang menanggung dugaan, cabaran setiap novel yang dorang ada dalam tu. Almari ni sendiri pun terpaksa menanggung juga. Well, memang beratlah cabaran untuk setiap novel tu. Good job penulis-penulis novel, good job. Sebenarnya dia ada beza antara manja dengan mengampu. Contohnya, kalau manja, kucing yang aku tak tahu mana dapatnya kucing ni sebab adik aku bawa balik daripada mancing, dia sentiasa ikut aku. Dan walaupun dah bagi makan, kucing ni tetap ikut aku dan main belai kat kaki aku. Berbanding dengan kucing lama aku, bila lapar baru cari aku. Masalahnya bila dah kenyang, dah panggil berkali-kali, jangan harap lah nak paling. Tengok muka aku pun tak nak. Lina. Oi, Lina. Oi. Oi. Lina. Oi, Kerek. Macam tu juga dengan orang sekeliling kita. Kadang-kadang kita fikir dia ni baik, tapi sebenarnya kadang-kadang dia juga mengampu. So, pandai-pandailah korang bezakan antara mengampu dengan manja. Aku tak tahu yang mana satu tumbuh dulu, sama ada papan jalan tu ataupun pokok pisang tu. Tapi pokok pisang tu tetap berbuah walaupun papan tanda jalan tu ada dekat situ. Sebab dia tahu dah memang kewajipan dia untuk doing the biological process untuk berbuah. So tak ada apa yang boleh menghalang dia. So samalah juga kalau satu hari nanti kita ada kewajipan yang kita kena carry, dan pada masa yang sama of course akan ada halangan akan menghalang kita. Kita akan kena buat juga sebab it's our duty untuk buat that kewajipan. Bukan setakat dia berbuah untuk reproduce, dia berbuah untuk bagi orang makan, ada animals, monyet, burung. So dia berbuah untuk kebaikan orang lain juga. Kalau kita carry satu tanggungjawab yang kita kena buat, mesti ada something yang benefit untuk orang lain. Aku nak cakap panjang pun aku tak guna sebab aku bukan master of life bagi filosofi something yang boleh inspire orang. No, tapi apa yang aku nampak, aku rasa kita perlu ambil pengajaran. Dan kalau kita cukup hebat, mungkin kita boleh abaikan. Kalau korang suka video ni, like and share. And as always, be nice, be good.